Hola, geng. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya. Capek. Sebentar ya. Saya mau matiin dulu. Ya, oke. Mau jadi apa? Prok-prok-prok. Hari ini saya akan membuat eksperimen yang kedua, yaitu Archipelago dari Quintinos. Akan saya kawinkan dengan, dikolaborasikan dengan Gayo Wine dari Ryan Ross. Notes dari Ryan Ross. Udah, kebayang kan wine, gayo wine kayak gimana, ketaker. Lalu saya akan membuatnya menggunakan real coconut sugar, coconut palm. Jadi dia bukan dari palm sugar, bukan juga dari pohon kawung atau aren atau nira, tapi dia menggunakan coconut alias gula kelapa. Jadi kelapa disadap, sadap tuh bahasa apa ya? Disadap kali ya. Soalnya kalau karet juga kan menyadap karet ya. Jadi si gula kelapa ini bagian batang yang akan menjadi kelapanya. Ada pohonnya sih di depan, nggak usah lah, nggak usah dijelasin. Disadap, lalu dia airnya nanti dimasak menjadi gula. Lalu chimori, jadi saya menggunakan full cream chimori kali ini karena stok yang lainnya habis susunya. Nah, seperti apa warnanya? Ini yang wine, Gayo wine. Lalu ini yang Quintinos. Saya akan memberikan tekstur warna yang apa, rasa yang mewah dari roaster Quintinos yang dark dan medium si Ryan Ross Gayo Wine dengan aroma yang semerbak. Oh, enak banget. Lalu metodenya saya akan menggunakan Stareso Mirage. Stareso Mirage. Kita buka dulu ya. Oke. Stareso Mirage, timbangannya saya akan dibikin 14 gram si Stareso Mirage nya 14 gram. Lalu kopinya masing-masing 7 gram ya. Mari kita proses aja ya. Ada anak. Halo, Rey. Halo. Aduh, ini ingus. Belum kelar juga. Halo, bro. Halo. Ngapain sih, bro? Helikopter. Helikopter. Dia habis bikin Lego helikopter semalam. Sampai terkantuk-kantuk. Sama apa ya, sama kontainernya, kalau salah ya? Iya. Satu lagi apa? Truk. Truk. Oke. Ya, udah, dia main. Saya bikin 7 gram ya. Kebanyakan dikit, 7 gram. Lalu si Gayo wine nya saya bikin 7 gram juga ya. Kurang dikit. Kayak 14 gram.
Itu deh wangi. Terakhir wangi enak. Semoga rasanya dahsyat ya. Wanginya enak banget. Mari kita bikin ya. Kita lanjutkan bikinnya. Dituang semuanya 14 gram ya. Kayak gimana sih rasanya? Ini percobaan saya langsung di sini ya. Jadi sebelumnya saya belum pernah melakukan percobaan ini. Karena maksudnya yang di videoin ya. Kalau percobaan yang biasa saya lakukan biasanya tanpa saya videoin. Karena somehow kombinasi-kombinasi ini gak semua orang suka ya. Yang kentara banget originnya. Karena ternyata kalau dibikin kopi susu kan dia menggunakan house blend ya. Walaupun beberapa di kedai kopi ada yang menggunakan single origin. Tapi aneh juga. Mungkin kalau single origin yang waktu itu saya bahas, yang dark roast, mungkin masih fine ya. Tapi kalau yang single originnya bukan dark roast tuh kayaknya kalian bisa merasakan tekstur-tekstur aneh, kayak asam, kayak rasa-rasa lain sih gak apa-apa ya, tapi acidnya itu kadang suka bombastis. Oke, ini gak usah dipadetin biar kita gak terlalu PR menekannya. Tapi karena soalnya ini 14 gram jadi penuh. Saya pernah bikin 20 gram tapi masih fine-fine aja. Oke, kita tutup. Lalu kita timbang airnya. Nggak usah ditunjukin ya. Saya pokoknya ngasih air di angka 100 ml aja. Oke. 100 ml. Tutup. Yes, pindah dulu. Oke, mari kita pompa bersama ya. Yeah. Yes, pasin dulu ya. Ya. Aromanya jadi enak banget ya. Oke. Done. Gimana warnanya? Warnanya tebal banget kremanya. Wow. Kita bikin aja ya, lanjut lah. Karena segala sesuatunya harus presisi, jadi saya akan timbang gulanya dulu ya. Gulanya di setting 10 gram. Oke. 10 gram. Lalu seperti biasa susunya supaya sedikit memberikan tekstur super lembut. Saya sedikit aja kali ini. Bentar ya. Berantakan. Lap dulu ya. Oke. Lalu sentuhan berikutnya adalah langsung dituang si kopinya. Oke. Waduh, ada helikopter lewat.
Aduh, helikopter ngapain lewat-lewat, Pak? Ini bukan jalurnya, Pak. Oke, Mas Ray, be careful. Kita akan memberikan susu menggunakan susu apa tadi? Ada yang tahu? Full creamnya Cimory. Yes. See? Lalu, what's that, right? Kita taruh sini, diaduk sedikit, diaduk. Ray, huh? What's that, Ray? Palingnya helikopter. Super duper. Helikopter. Delicious. Jurassic yang udah parah rasanya. Nanti mau nyobain nggak? Nanti mau nyobain gak? Nih house brand ala-ala Raka. Aduh, mana sih? Aduh, jangan banyak-banyak, Pak. Oh, gimana rasanya? Good. Komen dong. Rasanya iya. Pertanyaannya, apakah Archipelago Espresso dan Fryen Rose Gayo One jika digabungkan dengan 50-50 menghasilkan rasa kopi yang enak? Jawabannya adalah dia menciptakan kopi yang super enak. Enak banget. One of the best yang kolaborasi yang saya bikin. Kalian bisa dicoba di rumah. 14 gram. Lalu 100 ml air panas, 50-50. Rasanya anjrot, enak banget. Selamat mencoba di rumah, selamat ngopi. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, Ray. Ciao. 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 Vanilla apa ini? Jadi aku bilang lembut ke vanilla apa ini. Jadi ini Caramel cheese. Jadi ini Norwegian style. Jadi ini punya kamu Swedish style, Finnish style. Aku paling suka yang ini. Dulu aku bilangnya kue yang bisa. Kenapa? Soalnya dulu aku kasih kecil, ada sabun, kok kena tangga besi di belakang. Waduh, ini kan nangis lagi. Nangis juga kayak apa. Terus kasih es. Akhirnya kamu diem karena kamu capek. Nangis. Tidur. Nangis itu gimana? Wah, udah capek ya, Pak. Terima kasih.